Oke, halo semua, balik lagi di Rasterpol Channel, dan di video kali ini gue bakal liatin perubahan combo yang gue lakukan gara-gara udah dapet Earthmag ya, hero gratis paling baru. Dan Earthmag ini ngerubah semuanya karena gue sekarang ngebuang galaksi yang kemarin gue ambil dari ular tangga, apa hero rare tiket dari ular tangga, kan gue ngambil galaksi itu nyesel banget ya. Dan kombonya hero-nya masih sama sih ya, masih pakai Kuhulin sama Captain Hook. Tapi sekarang galaksinya gue ganti Earthmag ya. Gue bakal liatin, dan ini belum gue coba di battle, dan nanti gue coba nyari ini aja temen buat ngetes. Gue minta dia mencet kanan kiri gitu. Combo ini bisa digagalin atau enggak gitu ya. Dan oke, langsung aja gue liatin dulu ya. Combonya bakal kayak gini. Misalkan udah kena stun, terus kita kasih Earthmag sekali gini Captain Hook. Dan berhubung Earthmag bisa ngulang dua kali ya, jadi oh shit, fail lagi. Gagal, gagal. Oh, nggak bisa jauh ya. Harus. Nah, mantulnya itu harus ke kita gitu loh. Harusnya emang bisa dua kali sih. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini yang versi pertama ya. Terus ada lanjutannya. Untuk lanjutannya yang kayak gini. Misalkan udah kena stun. Terus gue fire aim, cancel. Tombak, tombak, tombak. Ini juga bisa, belum tahu bisa bangun apa enggak ya. Soalnya kan ini dia udah jatuh ya, tapi kena api, keangkat itu sempat enggak gitu loh. Misalkan enggak sempat, mungkin aja enggak sempat soalnya. Misalkan dia udah bisa langsung bangun ya, gue langsung S gini kan bisa juga gitu maksudnya. Gue langsung lompat S gitu loh biar cepet. Yang penting kena. Terus kalaupun dia kesetun, misalkan gini ya, gue masih di atas. Ya gue bisa pakai stun cara lain ya, stun yang lebih cepet. Makanya gue pengen ngetes yang kedua ini. Terus kalau misalkan digabung ya, contohnya kayak yang tadi sih. Ini belum bicara digabung atau enggak ya, cuman bisa atau enggaknya combo ini belum gue coba gitu. Jadi habis ini gue bakal coba nyari siapapun yang mau menjadi tumbal buat pengujian combo ini. Nah misalkan gini. Ah shit, langsung aja lah ya, skip yang kedua. Yang kedua ini paling yang, nah gitulah. Maksud gua kurang lebih sih bakal kayak gitu. Iya masih belum lancar lah ya pokoknya ya. Moga aja bisa, dan gua rasa kalau bisa ini bakal jadi combo yang menarik ya, karena hero-heronya hero gratis semua. Captain Hook, Earthmag sama Kuhulin sih harus dari hero tiket mungkin. Dan oke, lanjut ke perang pengujian. Oke, langsung gua coba aja ya. Oke, persiapan. Aduh, tadi yang pertama udah ya. Kita lanjut yang kedua. Langsung lompat gua coba. Gak bisa kayaknya yang kedua ya.
Iya, mungkin yang kedua ini yang invisible, langsung invisible gitu loh, kayak aduh, gregetan gue. Kalau misalkan gini gimana? Mungkin lah kalau yang itu nggak bisa. Apakah ada cara sama ini gitu? Coba yang ini. Nggak bisa juga sih ya. Sedikit kecewa ya, karena yang ini benar-benar nggak bisa. Padahal gue coba mikirkan dia langsung bangun gitu ya, cuman bangunnya itu langsung invisible, nggak kayak bangun dulu baru invisible. Coba Devil Taker tambah Devil Trooper, bisakah? Gini, langsung lepas. Oh, fine. Iya sih kalau itu. Oke, untuk yang Art Mac tadi bisa ya, kalau yang ini. Iya, kalau yang Earthmake oke okay lah bisa. Mak gue yang penasaran tuh yang Fire Im sih. Kayaknya bisa deh, gue masih penasaran ini. Bentar banget stunnya ya. Bisa deh, jadi gue sampai typo parah. Oh, efek dari armornya ya bikin gue nggak bisa ngedeket tadi. Coba-coba, oh bentar, ilangin dulu. Duh, salah. Asuh, masuk. Aduh, shit, gregetan pak. Kok masih harus ngafalin banyak apa? Aduh, hero yang harus dua swap gitu loh maksudnya. Satu kali percobaan lagi. Kalau yang Art Mac udah terkonfirmasi ya, tadi udah bisa. Jir gua typo tingkat ultra.
Wih. Kalau miring juga nggak bisa, Pak. Banyak banget hal yang harus di hafalin gitu dari combo ini. Tolong. Ini kalau berhasil ya udah ya. Berarti emang udah. Ya, bomnya kejauhan gitu loh. Nge-cancelnya mundur paling enak ya. Dari kuhulinnya. Oke, terbukti kombonya bisa ya, cuman ya balik-balik lagi guanya yang belum lancar. Dan seenggaknya saya senang gara-gara dapat Iron Mike ya. Terima kasih buat yang udah nonton, bertemu sekali dengan video ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.